Yap, ini kejadian hari Rabu, tanggal 22 Maret, jam 5.30, tepatnya di Jalan Raya Bandung Cirebon, di Dusun Cijangel, Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Yaitu antara kendaraan truk Fuso, Nopol D9689 FC, yang dikemudikan Saudara Ajis Arsa Asanata Nurdiansah, alamat dia orang Soreang, Jatiwaras, Tasikmalaya. Dia pada saat mengemudikan kendaraan dari arah Cirebon menuju Bandung, di mana jalan pada saat itu menikung ke kiri dengan marka jalan membujur utuh, dia hilang kendali, diduga kurang konsentrasi karena ada bekas-bekas serong ke arah kanan, oleng ke sebelah kanan. Dari arah berlawanan datang empat kendaraan sepeda motor, yaitu satu sepeda motor Honda Beat Z2641 BK atas nama pengemudi Ruhimat Yoga Permana mengalami luka ringan. Alamat Cikendal 0308 Cibungur Rancakalong. Dan kemudian menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Supra T2576U dikemudikan Saudara Wawan Hermawan, meninggal dunia di TKP. Nah, alamat Tanjung Siang. Dan menabrak kembali kemudi sepeda motor Honda Vixen Z4463 CH dikemudikan Saudara Tayudin. Alamat Dusun Kendal, Rancakalong, luka ringan. Dan menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Yamaha RX King Nopol B3162 IC dikemudikan Saudara Dani Koswara. Alamat Dusun Sawah Bra, Cibungur, Rancakalong, korban luka ringan. Jadi dari kejadian tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia, orang Tanjung Siang, tiga luka ringan. Jadi tidak ada yang luka berat. Hasil dari evakuasi ke rumah sakit AMC ataupun puskesmas Tanjung Sari. Untuk kondisi sopir sendiri gimana? Untuk sopir sementara sudah diamankan di Polsek Tanjung Sari dalam keadaan sehat walafiat. Pak, untuk evakuasi kendaraan, Pak, ini mendatangkan alat berat dari mana, Pak? Nah, untuk evakuasi saya mendatangkan sebuah derek dari Badak 55. Kebetulan dari ormas kita juga sebagai dari FPA-PPI saling membantu dengan kelancaran dari tugas akibat kecelakaan lalu lintas ini. Sementara untuk hari ini saya evakuasi, mudah-mudahan hari ini kita kelar kondusif. Nah, untuk lalu lintas sementara ini padat, buka tutup karena banyak warga yang melihat, tapi sementara lancar dan terkendali.